Oke, mudah-mudahan Allah maparin keberkahan rezeki. Banyak orang-orang yang tidak mampu menghadapi ini. Kodim 0619 ada Bapak Kapten Amar selaku dan Ramil Kota Purwakarta. Kemudian juga selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kasubag. Kasubag Hukum Polres Purwakarta, mewakili Polres Purwakarta ada Bapak Kompol Ahmad. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapak. Kami ucapkan juga selamat malam buat Ketua dari PC TSK SPSI Kabupaten Purwakarta Bapak Rahmat Saifuddin. Selamat malam, selamat datang di acara ini dan tentu saja kepada anak-anak yatim piatu yang berasal dari dua yayasan yang berbeda ya. Yang pertama ada adik-adik kita dari Yayasan Madabalodaya. Mana? Luar biasa sekali. Kemudian yang satu lagi yang meriah sekali ya. Yang satu lagi dari mana, Pak? Satu lagi dari mana ya? Ini adalah sebuah yayasan yang berada di Cidahu Pasawahan. Oh, ya. Nama yayasannya adalah Kurotul Ain. Tepuk tangan. Karena seru tepuk tangannya ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam sebuah acara yang diberi nama tadi Purwakarta Yatim Piatu Day 2020, persembahan dari Semesta Purwakarta Berbagi. Acara ini merupakan sebenarnya acara rutin dari sebuah kelompok yang menamakan dirinya Purwakarta Berbagi. Dan alhamdulillah hari ini dihimpun oleh Semesta Purwakarta Berbagi dalam rangka untuk memotivasi para donatur yang berada di Kabupaten Purwakarta untuk berbagi dengan sesamanya. Terutama saat ini di Purwakarta, bukan hanya di Purwakarta saja ya, di seluruh dunia, di Indonesia kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang tak kapan selesainya. Ya mudah-mudahan malam hari ini kita berkumpul bersama-sama selain untuk berbagi dengan anak yatim, juga kita nanti akan ada acara doa bersama. Doa bersama, intinya kita berdoa supaya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu. Betul, pandemi ini segera berakhir dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya bagi kita sekalian. Amin. Orang katanya nih Kang Ali, kalau doa-doa dari anak yatim ini sering dijabah. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Apalagi sekarang ini di bulan Muharram ya. Mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan malam hari ini doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Baiklah Reva, nampaknya kita akan langsung saja memasuki acara pertama kita. Betul. Agar acara ini senantiasa mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Holikudin selaku pimpinan Lembaga Pendidikan Qurrotul Ain. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama sudah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang dilantunkan oleh salah seorang santri yatim dari Yayasan Qurratul Ain, namanya Wahidin. Namanya Wahidin. Wahidin. Ya, mudah-mudahan kita doakan dia menjadi anak yang soleh. Ya. Dan semua adik-adik yang ada di sini juga menjadi anak-anak yang soleh tentu saja. Soleh dan soleha. Soleh dan soleha. Ngomong ketinggalan ya, teman perempuan.